saya di sini mewakili komunitas di mayoritas di Cianjur. Insya Allah ke depan ada acara-acara solidaritas semacam ini yang lebih mengedepankan kemanusiaan akan kita terus lakukan. Terima kasih. Selamat malam. Kita berharap pemerintah bisa segera melakukan penanganan yang lebih baik agar kejadian-kejadian seperti tadi itu bisa tidak terjadi kembali. Ya, apa terorisme ya, sekali lagi ingin saya tegaskan, itu adalah musuh peradaban, dan kita harus bersama-sama melawan.